warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Arif Anas Channel. Alhamdulillah di pagi ini saya berkesempatan hadir di Buruan Sae RT 06, Komplek Gending Mas. Nah, ini merupakan kreativitas dari warga, terutama ibu-ibu RT 06 dan RW 12. Alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan nyata, dan ini bisa dijadikan referensi bagi sahabat-sahabat untuk mengembangkan di daerah masing-masing, menghijaukan lahan-lahan pekarangan sehingga bisa memberikan nilai manfaat yang lebih, nilai tambah untuk perbaikan ekonomi di lingkungan masing-masing sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini bisa diketuk tularkan kepada daerah-daerah di Indonesia. Demikian sahabat-sahabat, ikuti video selengkapnya. Pemkot Bandung mencanangkan program Buruan Sae Sehat Alami dan Ekonomi berupa program urban farming yang terintegrasi, sahabat-sahabat. Harapannya halaman-halaman warga di Kota Bandung dimanfaatkan, diantaranya menanam pohon-pohonan, diantaranya sayur-sayur hijau, sehingga bisa bermanfaat dan bisa menjadi ketahanan pangan. Warga dihimbau untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam atau beternak dan mewujudkan ketahanan pangan di Kota Bandung, sahabat-sahabat. Nah, ini Buruan Sae RW 12, Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung. Kita mensukseskan program pemerintah untuk kesejahteraan. Ini warga, tanaman sayur masyarakat. Kocar namanya, unik, enak dibuat oseng-oseng, sahabat-sahabat. Daunnya hijau-hijau, segar-segar. Ini bisa sebagai referensi untuk bisa ditanam di pekarangan, sahabat-sahabat, sehingga selain hijau indah juga bisa dimanfaatkan sebagai sayur, sahabat-sahabat. Nah, ini ibu-ibu RW 12 Komplek Gending Mas yang siap memanen sayur, sahabat-sahabat. Nah, tanaman salada tumbuh di sekitar pohon duren, hijau-hijau, sahabat-sahabat. Coel sambal mantap, sahabat-sahabat, segar-segar, luar biasa. Nih, ibu-ibu memelihara tanaman ini sehingga subur-subur seperti ini. Ini Pak Lurah Pasir Jati tengah menyerahkan hasil panen kepada warga, sahabat-sahabat. Oh, ini saladahnya, oh, mantap, hijau-hijau, luar biasa, sahabat-sahabat. Ini saladahnya, subur-subur, sahabat-sahabat. Ini medianya, di bawahnya ada sekam, ya, sekam dan
pupuk kandang, kami juga bekas ayam ya, sehingga subur seperti ini. Sayur kocar nih, subur sekali. Mungkin Bapak Ibu baru melihatnya, ini enak dioseng-oseng sahabat-sahabat. Sayur kocar ini mantap. Nah, ini kesepuhan Bapak Obos dan Rerengan Inohong Ujung Berung sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat luar biasa, sahabat-sahabat. Nah, di sini juga ada pohon alpukat, mantap ya. Di ujung ada pohon alpukat juga ya. Mudah-mudahan ini tokoh RW 12 sahabat. Nah, alpukat ini mudah-mudahan bisa berbuah 2-3 tahun yang akan datang. Kangkung darat sahabat-sahabat, kangkung darat ya, dipetik, dioseng, mantap sahabat-sahabat. Hijau sekali ini buruan saya sahabat-sahabat. Camat Ujung Berung Rupi namanya. Ini polybag-polybag yang mulai memperlihatkan hasil. Ada terung, ada cabai dan sebagainya sahabat-sahabat. Mantap buruan saya, bahasa Sunda buruan saya, bahasa Indonesianya halaman indah sahabat-sahabat. Nah, selanjutnya ini ada tanaman strawberry, kreatif juga nih ibu-ibu. Strawberry sudah pakai polybag. Terima kasih ibu-ibu komplek RW 12 yang telah berpartisipasi aktif mensukseskan program pemerintah kota Bandung ya. Program pemerintah kota Bandung yaitu buruan saya. Ini strawberry-nya sahabat-sahabat. Ada juga bibit yang siap menggantikan setelah nanti dipanen. Nah, ini mantap ya hari ini. Mangganya juga luar biasa. Hari yang telah meminjamkan area lahannya untuk membangun buruan saya. Hatur nuhun Pak Hari. Mari kita hijaukan pekarangan kita. Mantap mangganya Pak Hari. Mantap.
mantap mantap ya, atur nuhun kena pangrojong ti pupuhu nagri, wali kota, pak camat, pak lurah, atur nuhun ke wargi-wargi di RW 12 Gending Mas. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like.